bangun woi, sahur, sahur, sahur. Sahur. Belum bangun aja dengan kita. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, siapa sih? Ada setan ya? Kayak ada setan tadi, Bray. Mana? Makanya ente pada sahur dong. Ah, tidur kayak orang mati sih pada dibangunin begitu banget. Ah. Yalah. Gitu dong, mau udah sahur. Nah, nih makanannya juragan nih. Makanannya ya. Makan deh yang banyak. Iya. Kopi mana kopi? Ani baru mau nyendok, ntar dulu kita sahur dulu aja, baru ntar anak ambilin kopi. Katanya mau sudah lipat. Ya, maaf, maaf, maaf. Udah dong, jangan pada kejang-kejang begitu. Ah, mainnya pada kabur aja sih. Ah, apaan sih mainnya begitu? Yaudah ntar anak ambilin kopi. Kopi doang, ah. Tungguin. Nih, kopinya juragan, yang hangat, yang enak. Nih, kopinya nih. Wih, mantap. Is. Krim mana krim? Oh iya, krim. Krim, krim. Aduh, udah seruput aja jamak anak laki nggak pakai krim. Yang penting manis. Ah, dumel aja, ngegrindang aja ente, anak kecil. Ah, bikinin. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Enak. Ente hidupnya di zaman purba ya? Nggak pernah kenal nasi ya? Sisain aneh dong, degar semuanya, lapar. Kesini jalan kaki. Allah Akbar, taubat aneh. Ambil aja sono lagi deh. Ya ambil aja lagi sono. Ya imsak tuh. Ya. Ya Allah. Ini. Cepetan, seguk. Nih dua. Nggak perlu. Ente tega banget sama Ani kan belum sahur. Ya Allah. Maaf, Ani lapar berdua. Lu sih tadi pakai ngambil kopi segala. Lama. Harus cepet dong, makan. Maaf, Ustazah. Sebelum kami berdua menjelaskan mengapa kehadiran kami bisa sampai di sini sekarang, kami biarkan Ustaz Abad untuk berbicara. Ya, silakan Ustaz. Apaan nih? Maksud ente apa nih? Oh, maksud ente aneh bilang gitu ke Pak Haji sama Ustaz Musdalifah kalau aneh udah maafin ente berdua. Nih ya, aneh nggak mau maafin ente berdua. Pakai belaga lagi ente berdua. Harusnya ente berdua tuh sadar diri. Ente seneng kan? Aneh bawa kesini, ya kan? Bisa makan gratis, tidur gratis. Coba ente di jalanan. Tidur kalau jembatan, makan minta-minta, pada belagu lagi ente. Apaan? Harusnya ente tuh makasih sama Ani. Lagi-lagi Ustaz Abad ingkar janji sama kami berdua. Maaf Pak Haji, sepertinya kami berdua tidak ingin melakukan sesuatu di luar batas normal, jadi kami berdua permisi. Tunggu dulu, Fadil, Najib. Tunggu. Aduh, Ustazah Musdalifah mau ngapain lagi sih? Udah deh, dia mau pergi-pergi aja kan, dia udah kemari. Ustaz Abad, bisa diam dulu nggak sebentar? Saya tuh pengen tahu apa yang dimaksud Ustaz Abad mengingkari janji. Hah? Pengen tahu? Kamu teh udah ngejanjiin apa? Nah kalau kata kakak saya mah, nih ngajarin kalau kita janji itu harus ditepati. Ya kan, kan? Kakak teh kenapa sih diam aja? Karena diam itu emas. Dan saya paling tidak suka, tidak mau menanggapi orang-orang yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Assalamualaikum. Oh, Ari Kang. Tuh, kan. Fadil, Najib. Kan itu belum selesai ngomong. Kalau kau pergi, Ustaz dapat. Sekarang juga cepat kejar mereka, suruh mereka kesini lagi. Tapi Ustazah Musdalifah ngapain? Nggak pakai tapi. Sekarang cepat kejar, terus kesini. Iya, ini aneh kejar nih. Itu aja ngamuk aja. Ikhlas, jadi ibadah. Loh, kamu kok mau keluar, Cina? Siapa yang minta toilet di sana, ke sana? Oh iya,
yakin, Bre? Yakin. Tuh pada ngomong begini, kan ini. Iya kan, intinya kan kita belum ketemu Muzdalifah, makanya kita masih ditahan. Udah lo nggak usah ribut. Lanjutin lagi aja ya kerjain tugasnya. Muzdalifah kan pengennya kita yang tanggung jawab untuk cari surat tanah. Sayangi, maksud Muzdalifah mengundang kembali Fadil dan Najib itu apa? Hor. Ari Akang, kenapa harus ditanyain lagi atuh? Gak usah naroskeun deui atuh, Kang. Udah jelas ketahuan saya teh manggil mereka kembali ke sini supaya mereka bisa berurusan langsung menghadapi Jailani dan Barok. Kan itu permasalahannya. Daripada kita yang harus menghadapi tapi mereka teh di luar, bari jeung nipu batur. So. Astagfirullahaladzim, ujungnya gak enak. Kalau di luar mereka nipu lagi itu udah suuzon. Mereka kan datang ke sini ingin bertobat. Justru kita harus mendukung ya, suka seujon begitu. Kang, ari emus mah, sanes suuzon, emus mah ningali fakta. Tah, kalau mereka memang berdua yang mau bertobat, berarti mereka yang menghadapi permasalahan. Kalau mereka itu mau bertobat, berarti mereka harus menghadapi kesalahan yang mereka lakukan. Menyelesaikannya langsung bukan berarti melemparkan masalah kepada kita gitu, Kang. Lah, Kang, ih, ya Kang mah. Kalau ketidur, ini emus lagi ngomong, lagi ngejelasin. Kan tadi Akang pengen tahu kenapa sih Padi sama si Najib terbayar-bayar. Kan ini emus lagi ngomong daripada kita yang bayar 1 miliar. Mendingan mereka tuh yang ngadepin, mendingan mereka tuh yang ngambil itu sertifikat gue pacar. Nah, sertifikat-sertifikat gue udah balik di Akang, gitu kan? Habis cerewet dan minta ampun, kamu mah tidak pernah berhenti. Kata mama papa juga dulu kan. Si Neng mah cerewet, pas dilahirkan. Singkat tuh, kasih nafas dulu kalau orang ngomong tuh. Kamu mah turunan siapa sih? Bapak nggak cerewet, ibu nggak cerewet. Balas cerewet. Ari Akang sendiri? Ngomong merepet. Enggak, kamu cuma nyepertiin aja, Neng. Ya. Kamu itu kalau kamu jadi mereka gimana coba? Bagaimana caranya coba? Oh, ya Kang. Kumaha carana emus teh bisa berpikir emus seperti mereka? Emus mah awewe itu malah laki, emus mah tidak berjambang, mereka mah berjambang. Emus mah teu make sarung, mereka mah pakai sarung. Kumaha carana emus mah tara nipu, mereka menipu. Sok pikirin atuh sama Kang. Emus mah enggak tahu caranya. Pokoknya mah mereka yang harus menghadapi Jailani sama Barok. Gimana caranya itu supaya datang kadidi. Gimana nih dong? Ani pengen ngomong sama ente berdua. Hei! Dia pecah dua deh tuh. Ikutin siapa ya? Kalau Ani ikutin Najib, yang ada rengat badan Ani. Ah, Fadil aja deh. Serius kamu Han? Terus sekarang Fadil sama Najib di mana? Aku nggak tahu, Ra. Tadi aku nggak sempat manggil mereka. Soalnya mereka keburu keluar dari pesantren. Gimana Ra perasaan kamu sama Najib? Ya, sejujurnya aku sebel banget Han sama Najib. Tapi di satu sisi juga aku kangen sama dia. Gak ngerti lah. Sementara kamu sendiri gimana sama Fadil? Aku? Perasaan aku sama Fadil samalah. Sama kayak perasaan kamu ke Najib. Cuman kita beda. Maksudnya? Maksudnya kita gak akan pernah bisa bareng. Kalau kamu kan masih ada kesempatan buat sama Najib lagi, pasti karena